Halo, nama saya Ardian Syaruntuboy, pemain dari Black Steel Manokwari, asal dari Jayapura. Situ Bukari kan habis jadi kapten, dan di situ kita diundi untuk toss coin, dan pada saat toss coin, Demardi kalah. Seri juga ya, kemarin DFF belum dapat hasil yang maksimal. Ya, makan nasi lah, makan nasi, tapi makannya yang teratur. Kalau buat Ardi yang pemain muda ya tetap terus buat latihan, jangan pernah cepat putus asa. Ya kalau buat beban nggak ada ya, karena setiap pertandingan Ardi selalu disuruh enjoy, nikmatin pertandingan. Ya, terutama kedua orang tua Ardi dan keluarga, dan buat sama teman-teman, sahabat yang selalu mendoakan Ardi untuk di karir berfutsal. Kalau orang tua nggak pernah larang ya buat Ardi untuk bermain futsal, karena sejak kecil Ardi memang udah bermain futsal di alaman, di sekitar lingkungan bagian rumah lah. Ya, kalau Ardi sama penting futsal, kedua ya pacar, mungkin selalu mendukung karir Ardi aja gitu. Ya, karena Ardi setiap bertanding dengan, karena ada banyaknya orang, Ardi semakin percaya diri dan semakin senang untuk menyola-nyola bola kalau penonton lebih banyak. Ya, pertama seperti dua pemainnya seperti Falcao, Ricardinho, Indonesia ya, semua lah, siapa aja kita bisa main bareng. Ya, pertama perasaannya ya ada sedikit gugup ya, karena mungkin bermain bersama senior-senior, dan mungkin juga itu penampilan pertama Ardi di timnas, dan bisa ketemu lawan-lawan yang lebih bagus lagi. Ya, kalau Ardi sebenarnya ingin menjadi pemain sepak bola ya, cuma setiap Ardi bermain sepak bola seperti gimana ya, macam memang kayak nggak cocok gitu, jadi makanya Ardi bermain futsal aja, karena setiap bermain futsal Ardi rasa nyaman dan enjoy. Lawan Ardi anggap semua berat ya, karena tidak ada, semua tim mungkin punya persiapan yang bagus, tidak ada yang Ardi lihat ini yang kuat, tapi Ardi anggap semua bagus. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube Bola Love di sini.